Rubama waqafatil qulub. Terkadang mandek kok alqulubu biro-biro ati ma'al anwari setani biro-biro nurkama hujibat. Kaya oleh den alang-alangi apa anubusu biro-biro nafsu dikata ibil akhiyari kelawan kandeli biro-biro sifat liane Allah. Kadang ati iku dihijab nombek nur, nak nafsu dihijab nombek kadian mikir liane Allah. Terus wau mikir BPKB, mikir utang macam-macam. Makanya kalau suwun ya, utang itu barang oleh. Makanya urip itu butuh utang barang. Tapi nak biro-biro terlalu janji ning nyaman nang Allah, hubungan di Allah itu lereng. Dimaksudnya sak pulau, ya, kalau ngerasa anak tengah waktu. Misalnya sak pulau, ya, pulau ini kiai, tetapi di pulau di nasi. Misalnya sak pulau, ya, utang maksimal ini misalnya 5 juta. Atau 10 juta. Misalnya sak rugen, berapa ya, maksimal, misalnya singgirang ganggu, urip pun. Sudah. Artinya ketika nabi wong utang boleh, tapi sing aja ganggu kapasitas iki. Iku cara ACT luyake tidak menopo utang. Sekali itu lebih itu mesti ganggu nyamane mbok subhanallah menopo. Wong kulo dikonco nganti saiki nak kudu Vespa iku trauma nganti saiki gak ngrono Vespa trauma. Tapi yen priyen tenake kulo numpak Vespa. Kena Vespa iku trauma nek krungu suara Vespa nek. Mandi kali ngoro Vespa mesti dia akan rumah. Berusaha di sik sing nasi numpak nopo. Repot to ora nganti kono. Terus pengiran bisa kok endi. Sataro anwar saro kita ta isi kuat. Sataro nutupi sopo ta'ala anwar saroi ing biro-biro nure kerahasiaane ati jika nure kerahasiaane rahasia nopo mawon jika sa isi doa diri kelawan kandile biro-biro barang doa Allah lu nutupi nur kelawan barang-barang sing kita merita tujuane ijla lan krono mulyakno laha maring anwar saroi antuk tadala ing yento bedi'i nopo anwar saroi diwujudin sehari kelawan wujudnya penampakan. Jadi nur-nure Allah, wong sing parek-parek Allah itu ditutupi oleh Allah dengan perilaku dohir sing kaya umumnya wong. Ben nur-nur mau terhormat ora dadi murahan mergo ketak ketok. Ini disebut as-sodatil maknun. Jadi di Quran Allah fi kitabim maknun. Jadi nur-nur sing parek oleh Allah itu ditutupi oleh perilaku-perilaku sing kaya umumnya wong. Mergo nur-nur sing rahasia iku dimulyano Allah, mulane ora tersentuh alam kasat mah. Mulane ngendikane pangeran, aku iku ning gone atine kawulaku sing ikhlas. Iku jenenge nur. Jenenge apa? Mergo nur iku nak nganti terbuka dadi murah. Ijlalan laha antuk tazala fi wujudil ithar. Saking ora idare ge malaikat girar. Mulane ngendikane Allah ta hadis kursi. Al ikhlasu sirrun min asrori la ta'rifuhul malaikatu fatakduba wa la ta'rifuhus syayatinu fatuksida. Uang una ikhlas itu sing roh mau aku tok sirrun min asrori malaikat ora roh mengane malaikat sing top-top lah ora iso nyatet ikhlas kulon mergo ikhlasu sirrun min asrori tapi enake setan yo ora roh mulane ora iso ngrusak. Jadi malaikat itu tidak sempurna. Jadi amali wong sing ikhlas itu malaikat kan. Tapi yo setan ora. Jadi malaikat yo ora roh mulane ra iso nulis. Mak setan yo ora roh mulane ra iso ngrusak. Ikhlas itu hubungane namung kalian Allah Subhanahu wa taala. Nak kowe ikhlas tenan kok ben langsung ning swarga dhewe pengiran disebut innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikim mukotan. Jadi wong sing sampeyan ikhlas iki swargane langsung pikir pengiran. Mergo zaman ning dunya ibadahe kabeh mung kanggo Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Lah iku ngono-ngono iku mbek pengiran ditutupi wong-wong sing ikhlas sawangane ning dunya iku umume wong. Kulo kan ate iki to, wong-wong ikhlas sing kumpul tiyang niku kuat. Jenenge Uwais Al-Qarni. Iki pendayane teng bahas. Wali-wali abdel di kata hasil keramik di pasar Arab, di pasar Mekah. Ini kasus umumnya dia. Karena hubungannya dia dengan Allah itu spesial. Ojo kok PPT para pangeran terus mendapat tempat khusus, malah orang dia terus melayani kue. Lan nur mau itu jadi murahan. Karena nur ini Anda kompensasikan dengan barang-barang dunia. Harusnya nur itu benar-benar apa tertutup, harus privat.
Malah Abu Yazid Al Bustami pernah ditanya, kenapa engkau balas sama balas? Kok jangan berjati nganti ngoten? Aku itu ibadah 30 tahun tak latih supaya ikhlas. Ketika aku di ajak pangeran yang alam malaku kita kok ya Abu Yazid, apa kamu tertarik pada langit bumi tidak ya? Aku dijak ning swarga. Kowe tertarik iki tapi swarga boten. Dijak ning neraka kowe di neraka nggih boten. Terus anta abdi hakon. Panjenengan kowe iku kawulaku tenan. Lha sing mbok karepno piye? Zatu kaya Robbi. Iku kowe awur jenengan. Lha itu nur. Karena setelah kamu tahu neraka kok statusnya di makhluk. Ngerti swarga kok statusnya? Pape alam dunia iki statusnya makhluk. Lah wong-wong sing wis wujud lu kulillah Sumbazar rum fi khawdihim ya lakum kul jawa siro Allah kabeh ning dunya namun kersane Allah Sumbazar rum suang dia aku bareng fi khawdihim ya lakum dia ngomong apa ya bang jadi mau misalnya ngomong ada wong ning dunya ngomong duit itu penting mau nara di duit sumpah bis bareng ngomongan apa itu aku ngerti nak silsilai wong seneng itu mergo rahmati Allah orang mergo duit. Dalam sana dulu penting, sana ada duit so raiso tunggu sego. Saya ki sego be duit penting. Mending sego kan bukti ni duit. Mbok bayar oh, gua tunggu nopo. Tapi misalnya dulu ni sego, gua penting, penting di cangkem. Misalnya orang sego, orang cangkem ke setruk apa? Kira muni cangkem penting, awak penting. Susu muni sehat penting. Lah umpam mau manusia, gua sadari gua nak ngomong kan ini. Duit gua yo penting, beras gua yo penting, sehat gua yo penting, cangkem gua yo penting, WC gua yo penting, weteng yo penting. Ya kan kan ngomong-ngomong. Padahal kena ngomong duit tok penting kan yo keliru. Misale di duit tok sak donya di duit kegiatan kabeh. Tapi Allah ora gawe banyu, ora gawe beras, tapi opo? Dasar apa opo? Duit gua penting, gara-gara duit misalnya iso mendapatkan wedok sing tak karno ayu kabeh. Misale. Engko yo butuh wedok iku gelem. Wong wedok iku sehat. Macam-macam. Tapi menurut sombon, duit macam spesial kan. Kok paling sering disebut? Maksudnya padahal perangkat yang dibutuhkan manusia kan banyak. Tapi untuk duit macam spesial nasi itu. Paling sering apa? Apa itu nak nasi duit kan? Ya, tapi aku mau jika anda demikian tu, anda pakai bahasa yang tidak dikenal malaikat. Akhirnya kau orang tuh kitab nahnu awliya hukum fil hayati dunya nabu wafil. Sataran untuk bisa bawa taala anwar saro iri ingkro kro nure sai kro tika sai situ wai lawan petenge sawo kan dili kro kro barang jo ijilalan kro nombol yak nomare lah yang lain anwar saro antuk tata lain to seti ino seti muran opo anwar seti muran sik tiga lu maknani muran di wujudi dari kelawan wujudi penampaan jadi sir sir seneng ati itu disimpen opo wawatis ikhlas. Ikhlas itu menjadikannya Allah sirun min asrori. Iku urusan kutok ambek kau laku sing ikhlas-ikhlas. Malaikat raroh yo ra iso ngalih. Setan ora roh mulane ra iso ngrusak. Mulane wong ikhlas iku gak diganggu setan. Illa ibadaka min umul muh. Karena apa setan kok putus asa godho wong ikhlas. Mergo roh wae ora. Godho anak roh. Ngene ini roh wae ora. Paham roh wae apa? Wa yunadala ento den undang-undang. Apa nur wa ayuna ta'ali wa ayuna ta'ala yang kata ini dan ucap apa alih yang atas yang luar syara'in bilisani istihari kelawan desan kemasyuran bilisani istihari kelawan desan kemasyuran jadi sesetung kali khatam ya Alhamdulillah di Indonesia insyaAllah diteruskan Allah Islam itu masuk undang-undang nasiran jarak semua itu khatam Allah.